teman-teman, selamat datang di channel saya. Sekarang saya akan mereview Tactar SGC598 mikrofon untuk kamera DSLR. Di sini saya beli dengan harga 300 ribuan. Ini saya kira cocok sekali untuk YouTuber pemula seperti saya. Kita coba cek. Di sini kita mendapatkan satu buah tas untuk mikrofonnya, lalu buku petunjuk dan garansi atau garansi dalam bahasa Cina. Lalu di sini ada mikrofon, ini seperti peredam suaranya, lalu dan baterai AA. Kita coba. Untuk membukanya bisa dengan cara seperti ini, atau dorong tutupnya. Nah, lalu kita masukkan baterainya. Sudah seperti ini, lalu kita coba untuk menyalakan. Ya, di sini ada tombol on dan off. Kita coba nyalakan tombol on. Nah, di sini lampu berkedip warna hijau ya, artinya baterainya menyala ya, artinya ini mikrofonnya menyala. Di sini juga ada tombol untuk mengatur suaranya. Di sini ada 10 dB 0 untuk mengatur suaranya, dan ada ini tombol nih untuk merek apa ya, untuk suara rendah dan suara tinggi. Nah, jadi bentuknya seperti ini setelah kita masang peredamnya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video unboxing Tactar SGC598. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ini. Thank you teman-teman.